Kericuhan antara etnis suku Madura dan suku Melayu hingga mengakibatkan ribuan korban jiwa. Peristiwa ini pernah terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Memang peristiwa ini sudah sangat lama, yakni terjadi 25 tahun silam. Namun tidak salahnya kita bahas kembali untuk diambil hikmahnya. Bermula ketika itu, warga Madura datang berbondong-bondong mengadu nasib ke Kalimantan Barat. Sehingga kedatangan suku Madura yang berjumlah sangat banyak membuat orang-orang Melayu yang merupakan pribumi di sana merasa jengkel. Apalagi ketika itu di sana, orang-orang Madura membuka usaha atau pekerjaan yang berhasil menyalip usaha-usaha orang Melayu karena mereka memiliki usaha dan pekerjaan yang sama. Terjadilah perebutan sumber daya ekonomi di sana. Hingga karena hal itu, terjadilah kegaduhan antar kedua etnis tersebut hingga kericuan antar keduanya pun tak terelakkan. Karena kericuan itulah yang membuat ribuan orang tewas, ribuan orang luka berat, serta sangat banyak kerugian-kerugian akibat kericuhan tersebut, seperti bangunan-bangunan yang dirusak dan dibakar.